Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan Liga Inggris pekan ke-35, 8 dan 9 Mei 2021, serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Liga Inggris pekan ke-35, Sabtu 8 Mei 2021, Leeds United menang 3-1 versus Tottenham Hotspur, Sheffield United kalah 0-2 versus Crystal Palace, dan Manchester City kalah 1-2 versus Chelsea. Hasil pertandingan Minggu 9 Mei 2021, Liverpool menang 2-0 versus Southampton. Klasemen sementara Liga Inggris tahun 2020-2021, Manchester City di peringkat pertama dengan koleksi 80 poin, diikuti Manchester United dengan koleksi poin 67. Sementara tiga tim di zona degradasi dihuni oleh Fulham, West Bromwich Albion, dan Sheffield United. Top skor sementara Liga Inggris tahun 2020-2021, Harry Kane memimpin dengan koleksi 21 gol, diikuti Mohamed Salah dengan koleksi gol 20. Top asis sementara Liga Inggris tahun 2020-2021, Harry Kane memimpin dengan torehan 13 asis, diikuti Kevin De Bruyne dan Bruno Fernandes dengan torehan asis 11. Top clean sheet sementara Liga Inggris tahun 2020-2021, Ederson Moraes memimpin dengan total 18 clean sheet. Jadwal pertandingan berikutnya, Wolverhampton versus Brighton jam 18.00, Aston Villa versus Manchester United jam 20.05, dan West Ham United versus Everton jam 22.30. Jadwal pertandingan Senin 10 Mei 2021, Arsenal versus West Bromwich Albion jam 01.00 live Net TV. Jadwal pertandingan Selasa 11 Mei 2021, Fulham versus Burnley jam 02.00. Pertandingan Liga Inggris akan disiarkan secara langsung oleh Mola TV. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Inggris terbaru tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.